lapak sekali kami coba tajam apa? Masih sekali cukup panjang. Masih berlanjut ada oh tipuan apa? Apa? 1-0. Kali ini tadi sayang sekali. Lalu 9 kali ini. Jadi tanjung aku keras untuk kita jam kali mencoba kali ini. Ini dia sambat tago. Rianda. Mantan dari memberikan ucapan selamat datang untuk yang kepada Tanjung Agung. Lagi dan lagi kali Ganes nomor 29. 2-1 kali ini. Masih dua tim tentunya masih meraba-raba di awal set yang pertama. Sebuah perang bintang mega super big match akan ditayangkan di channel YouTube Yoki Extra The World. Masih berlanjut kali. Terjadi kiuk mengiuk. Astagfirullahaladzim ya Allah. Masih lanjut kali ini. Ya ampunnya Rahim. Ya Allah. Ya Allah ya astagfirullahaladzim ya Allah. Ketompe, kejulak, terkelipe, sakit pinggang, patah mata pinggang. Masih lanjut kali ini. Ya ampunnya Rahim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 2-2 kali ini. Lagi-lagi langsung kali sudah cing. Rotasi yang sangat cepat dilakukan oleh Danes. Mencoba kali ini David sini lagi pemain dari Lebanon. Masih bisa kali ini. Tajam Agung. Tajam Agung. Muharat nih bang. Tajam Agung. Atas muara penembak. Di set pertama. Tanjung Agung melakukan sebaik sekali kan. Oh tanggung. Ah ya Allah terjadi tanggung. 5-2 kali ini. Tertinggal 3 poin. Muara Blimbo atas Tanjung Agung. Tinggal 3 poin di awal-awal set yang pertama tentunya. Ini sesuatu yang tidak diinginkan untuk publik tuan rumah. Mencoba kali ini Anda. Menjauh kali ini Tanjung Agung Lestari atas tim dari Damai Semua Rasulullah. Mencoba kali Tanjung Agung. Nanti kami sianyi cibu bercibu kunci kampe kiri di Cimahi tinggi mengamuk kali. Mencoba 1-2-3. Besar tim-tim tangguh di kancah perporian Ogen Ilir baik itu Muara Bimu ataupun Tanjung Agung. Lebih doa El-Ketir masih bisa kali mencoba. Kayat Al-Balik, lanjut kali mencoba Rianda, baru hadir, Rianda. Hampat sekali Tanjung Agung ini, memiliki kelas Hangko kalau triple cap. 8-2, ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh publik tuan rumah. Astaga naga, kali mencoba damai suara triple. Poin-poin seperapat kali ini. Hati-hati Tanjung Agung terlalu panjang nampaknya. 4-9 kali ini. Masih Damai mencoba mengejar ketertinggalan mereka. Tertinggal 5 poin Damai. Bisa yang pertama sebuah chance sostek dari belakang. Terlalu panjang. Sungguh terlalu kali ini. 10-4. Tertinggal 6 poin Muara Blimbo atas Tanjung Agung. Ini dia Al-Qubah. Baik sekali Al-Qubah. Masih bisa kali ini yang kurang baik. Coba diselamatkan Lestari Tanjung Agung. 5-10. Muara Blimbo 7 Anggi. Mencoba kali Lestari Tanjung Agung. Atas kali ini 1-1, 11-5. Masih
dengan Lestari tadi masuk. Luar biasa Lestari ini. Tidak gentar dengan puluhan pendukung dari tuan rumah tentunya. Kita akan saksikan. Luar biasa Ibnu. Main dari Gomez Warung Limbung. Ibnu Al-Kafir. Lagi dan lagi Ibnu. Mencoba Ibnu, baik sekali Ibnu. Mencoba kali ini Tanjung Agung. Di sini kurang baik, baik sekali sebuah es dilakukan oleh Warung Limbung. 7-11, masih tertinggal. Masih kali ini Ibnu. Ibnu Al-Kafir, baik sekali Ibnu. Mencoba, oh! Luar biasa. Ini dia, duel toser terbaik di Ogan Ilir. Toser-toser mewah yang dimiliki Ogan Ilir akan menunjukkan kualitas mereka di sore hari. Mencoba Rianda Yaam Pendarohin dan masih berlanjut. Astaga Naga masih bisa terpantut. Lagi-lagi kali ini mencoba. Kali ini di set pertama. Biasa kali memain Tanjung Agung. Jatuh bangun kali ini. Rapat sekali Tanjung Agung. Rucal Meksiko 9-14. Mencoba mengejar. Mencoba mengejar kali ini. 9-14. Masih tertinggal 5 poin. Muharrem Limbung atas Tanjung Agung. Dame serve. Semacam serve. Langsung lebih tajam. Salam demi salam. 15-9. Nampaknya masih nampaknya terjadi kepanikan di tim dari Dames ini. Tidak seperti biasanya tentunya. Sepuluh lima belas. Masih tertinggal 5 poin. Muharrem Limbung atas Tanjung Agung. Ini dia David Suryadi, pemain Lebanon yang lahir di Muharrem Limbung. Jam sostek masih bisa ditahan kali ini. Coba Lestari Tanjung Agung. Kalau soal lengit dia. 16-10 kali ini masih untuk Tanjung Agung. Mencoba James Marmelo. 17-10, 17-10, 7 poin. Tidak boxing, tidak mungkin, tidak boxing kali ini. Apa yang terjadi kali ini? Sekali tentunya. Sekali yang sampai tidak bisa berkata-kata kali. Lagi kalau Lestari Tanjung Agung. Ya Allah, astaga, hati-hati Ibnu. Masih Ibnu. Mantan mulai dimasukkan Akbar Ar-Razik milik oleh Warung Limbung lahir dan besar di Tanjung Agung. Kita akan saksikan baik di tepek saja. 19-11, 8 poin unggul Tanjung Agung. 8 poin leading the game. 8 poin yang cukup jauh tentunya di set pertama ini. Namun tidak yang tidak mungkin. Coba Dames Warung Limbung kali ini jam sostek. Apalagi mereka tampil di puluhan ribu pendukungnya sendiri tentunya. Untuk saat ini tidak ada Muharrem Limbung, tidak ada Muharrem Limbung. Kita menjadi satu yaitu Muharrem Limbung. Ayo lagi kali ini. Campas. Ayo lagi kali ini. Rudal demi rudal kali ini. Berlantungan di lapang kita.
Jadi sebuah keretakan di lapangan kita tentunya. Lihat Haringan yang melakukan renovasi ke stadion. Dribble saja, mencoba kali di Danis Maren Minggu. Lagi-lagi, wow! Oh, di dalam, sangat tipis. 3 poin beruntun dari Dames kali ini, coba mengejar Dames Marudin 14-19. Jam softtek kali ini, Aida lagi kali mencoba, diem dari Tanjung Agung, masih bisa. Mencoba kali ini, Ebino jam softtek, Lutan Agung. 4 poin beruntun didapatkan, jembatan terhubung 2 alam. Dan memiliki sebuah hewan yang sangat langka yaitu lambat dan cendrawasi. Mencoba kali ini marah beribu lagi-lagi jam kali ini luar biasa kejar sama baik. Mencoba tanya lagi kali ini kalau coba ayo 8 poin beruntun kali ini 19-19 8 poin beruntun serius lagi dari Tanjung Agung mencoba kali ini sepuluh poin bertubi-tubi didapatkan untuk Arab Nino. Ini dia momentum berlaku sebuah comeback di set yang pertama di ajang Marvin Cup yang ketiga sekali lagi 20 luar biasa kali ini 12 poin beruntun luar biasa dan kali ini 20-22 luar biasa tentunya kejarannya sangat baik dari Morat Nimbuk coba kali ini dua puluh lagi garing Akbar sebelas 21-23 poin penting poin horor poin menakutkan tentunya lagi garing out bisa dari dulu panggung lagi kali ini mencoba 1-2-3 Riga biasa tentunya pertandingan mega itu iklan saling lagi dan lagi berlanjut kali ini 22-23 oh tangguh terjadi ayo Alvin Rohim kali berbahaya ini astaga satu poin lagi Arab Nembeng kemenangan saya yang bersama oh kali habis ini pegal-pegal nyeri otot dan nyeri sendi lebih praktis dan mudah diaplikasikan jangan lupa dipesan di toko terdekat di daerah Anda.
Lagi dan lagi kali Damet, muara penembo. Lagi kali Tanjung Agung. Kemudian Pak, muara penembo. Masih bisa kali ini, Tanjung Agung. Oh, baik sekali Akbar tadi. Oh, masih bisa kali ini, cukup banyak. 8 hari 8 malam, 9 hari 9 malam, 10 hari. Luar biasa kali ini, satu poin yang cukup panjang diperebutkan dari sekitar 3 menit. Ibnu Al-Khadir, baik sekali. Coba kali ini, Tanjung Agung. 1-1. 1-1, aku sayang itu. Tanjung Agung, 66 menit kita jam kali mencoba teknis warna dengan muak-muak. Wah, marah minum masuk ke sana sebut kali ini. Kali ini tinggung lambung terjadi perharap rumah tangga. Masih bisa ditahan kali ini. Dan 2-1. Oke, kami menerima sponsor. Kalau mau investasi STB, investasi sosis, tusuk-tusuk. Apa itu minuman cemilan kali ini boleh kita menerapkan. Dengan skornya yang kami terima. Ayo tinju es, tinju es lagi susu dan cara ngomongin kuara weh kak. Wow, kemarau campur rasa hujan tegang. Sekali berlanjut. Dua tiga kali ini. Semakin seru lagi di sore hari ini. Masih kali ini gol belum tiga dari Tanjung Agung. Baik sekali. Dua kali ini. Masih 0-15 David Suryadi, pemain yang berasal dari Lebanon, lahir di Muara Penembo, jam sostek dari Lebanon. Masih apa yang terjadi? Sayang sekali tadi. Tetepak dengan peringai tadi, sayang sekali. Sangat dilarang tadi. Oke, acara ini dipersembahkan oleh Hot In Cream. Buka tutup air, pencet dan oleskan di bagian bumbu. Lanjut, ayo kita lagi kali ini. Mencoba Muara Penembo. Monster blocknya. Empat. Arba. Lanjut kali ini. Mencoba kali ini. Four. Ini dia kali ini. Rudal Israel. Aku aja sama Israel. Oh. 6-4 kali ini. Wah, kan sekena hujan yang di Israel. Apa ada lagi yang mendukung Palestina? Siapa aja sama di Israel? Harus tetap bersama langsung di Israel. Lanjut kali ini mencoba, Tanjung Agung. Jadi tipuan di area meeting. Masih berlanjut kali ini. Oh, Ebene! Masih bisa kali ini mencoba. Ebene! Katen, pemain dari Bahrain. Yang dimiliki oleh Muara Penembo dan memiliki sana yang banyak di Muara Penembo, Ibnu Al-Khatir, pemain dari Bahrain. Lagi dan lagi kali ini, Tanjung Agung, Rudal Meksiko, Alcoba! Asli acak-acak! Luar biasa kali ini, duel pemain asing yang dimiliki oleh kedua tim yang berasal dari 7 negara di sore hari ini. Luar biasa tentunya. Pertandingan kelas dunia tersaji kali ini lagi dan lagi. Boom! 9, oh berpinan. 5-8 kali ini berpindah poin untuk tim dari Tanjung Agung. Lagi dan lagi Tanjung Agung mencoba kali ini. Dames Muara Penembo berpindah poin kali ini 9-5. Masih kali ini Dames Muara Penembo nomor punggung 22. Suher, jumpshot dari Suher. Baik sekali Suher. Masih bisa kan tanya aku di Rudal Meksiko. Masih bisa ditahan oleh David Suryadi mencoba. Rudal Korea Utara. Masuk. Biasa kali ini pelan Rudal dari dua desa. Tapi pendukungnya tidak boleh pelan. Hanya pemainnya yang saling perang Rudal kali ini. Karena ada jaring, dia jadi saling perang. Bumbu jangan saling perang, bumbu damai. Lanjut kali ini, lagi dan lagi kali ini. Apakah akan terjadi Rudal lagi? Rudal, Ibnu. Sangat tenang, Ibnu. Di
Ini dia, Bung. Pemain asing yang dimiliki oleh Maron Nimbung, Gavin Noah Alakhatir, pemain dari Bahrain. Untuk fans dari Maron Nimbung, Anda bisa foto-foto tentunya. Dan Devin Suryadi ini merupakan pemain yang berasal dari Lebanon, namun besar di Maron Nimbung. Luar biasa tentunya. Sangat banyak tentunya pemain-pemain yang berkualitas tersaji. Gavin Noah! Ini dia, Gavin Noah. Ibnu Al-Fatih lawan 11 pemain dari Bahrain. Ini dia Akbar. Akbar ini merupakan pemain yang sangat tenang dunia. Luar biasa semua monster block kali ini. 13-6 di set kedua di agen Marvin Park yang 3. Cukup jauh kali ini. James Marabimung membalikan skema. Anjung Agung sudah ditunggu. Ini dia Bunda. Lagi Akbar, nomor 21, melintik bola, melakukan sebuah set ke arah belakang, melisit yang sangat baik, cantik datangnya bola, berbahaya kali ini, masih berlanjut kali ini, ini dia double kill. Wow, biasa ini, sebuah monster block, satu tangan. Luar biasa, Ibnu Ar-Razik. Sangat tenang tentunya Ibnu Ar-Razik. Sayang sekali tentunya. Masih kali berpindah poin untuk tim dari Danes 7-15 kali ini. Tanjung Agung masih tertinggal di set yang kedua ini. Mencoba Tanjung Agung dikuat ala-ala Sajuju. Masih berlanjut, Febri angkat, ingin melambung kali ini. Oh, baik sekali kali ini. Tidak ingin menyerah Tanjung Agung tentunya. Tidak gencar dengan puluhan pendukung dari Danes Muharrem Nimbung. Tentunya kita bersaudara, baik itu Muharrem Nimbung atau Tanjung Agung. Kita merupakan sebuah dua elemen yang sangat baik tentunya. Dan dua elemen yang memiliki sebuah jiwa petarung yang luar biasa. Masih bisa ditahankan oleh Tanjung Agung. Ingin melambung Huda Meksiko. Masih bisa ditahan lalu mencoba Huda Korea Utara. 16-8 kali ini. Tidak lagi kali ini terjadi perang brutal di dalam lapangan kita. Kali ini MPKTPS membuat retak meretak stadion. Sekit menyekit jaring. Terjadi no. Sepandu itu maju. Masya Allah. 9-16 kali ini. Mencoba mengejar Tanjung Agung tentunya. Mencoba memanfaatkan poin demi poin untuk memperpendek jarak dari tim tuan rumah. Oh! Oh, nampaknya 10-17. Mencoba kali ini Rianda. Oh, cetak nama BP Aksol tadi. Masya Allah, 18-10. Luar biasa, adegan-adegan lucu dari belakang oleh kedua tim. Ketuan BP Aksol apa yang mampai Joko Malik itu jadi mantan malam. Mantan yang rumah tangga. Coba kali ini, ini dia Lebanon lagi Maron Nimbung. Keras kali ini, masih bisa lagi kali ini. Baik sekali. Oh, masih lanjut kali ini. Cukup panjang kali ini, coba. Oh, noan yang sangat kencang kali ini. Lagi sangkut kaki. 11-19. Kaki dramatis tentunya. Luar biasa tentunya. Buat tim ini sore hari ini melakukan sebuah pertandingan berkualitas tentunya. Lagi. Oh, atas kali Tanjung Agung. Tangguh. Mencoba Zikri angkat. Mencoba Alkobar. Sayang sekali dan terlalu melebar. 20-11. Tinggal kalian 9 poin. Ini dia Rianda, ini dia sebuah jump sostek kencang banget. Kenapa?
intens berbalas counter attack. Pertahanan yang sangat baik kali ini. 12-20. Masih bisa kali mencoba. Damis marah-marah terjadi seperti tuan dia lagi marah. Masih berlanjut kali ini. Cakar menyakar, awas cakar ngerai. Pada dua hari sebelumnya ada pemain tercakar dengan janggut tembaga. Itu sangat hati-hati kepada pemain. Itu kami mengimbau untuk memotong kuku dan mencukur kumis janggut untuk menghindari itu. Baik lagi, oh apa? Baik sekali tadi. 21-13, 8 poin unggul Damage Muara Timur. 8 poin leading the game. 8 poin yang cukup jauh tentunya di set yang kedua ini. Namun tidak ada yang tidak mungkin bagi Tanjung Agung. Kita akan saksikan Tanjung Agung mencoba mengejar. Baik sekali tentunya. Mencoba untuk memanfaatkan momentum. Mencoba untuk memanfaatkan harapan tentunya. Karena pertandingan belum selesai. Pertandingan belum berakhir. Semuanya masih bisa terjadi. Luar biasa tadi Yun. Umpan dengan jari kelingking. Luar biasa Yun. 22-14, 3 poin lagi untuk mengakhiri set yang kedua. Mencoba kali ini, Lestari Tanjung Agung. 15-22, berpindah poin. Masih kali ini, masih di poin-poin genting tentunya bagi Lestari Tanjung Agung untuk tidak melakukan error the game di set yang kedua ini. Astaga ini. Monster drop kali ini, luar biasa. 16-22. Masih kali ini tetap berjuang Lestari Tanjung Agung tentunya atas ketertinggalan mereka. Oh, sebuah risi yang kurang baik mencoba diselamatkan. Free ball saja Tanjung Agung melakukan serangan. Baik sekali tadi. 17-22. Dan langsung direspon dari 5 poin beruntun didapat oleh Tanjung Agung. Apa ya? Lagi sare selalu salah di mata maunya tuh. Tenang lah ya, aku ngilau nih kau, hati gak? 18-22. Apakah mengkau sengnya ya? Lagi kali, OMG kali ini. 7 poin beruntun dari Tanjung Agung. Kisah yang kedua ini, baik sekali Tanjung Agung. Oh, sebelas! 8 poin beruntun, 22 semakin mengharukan dari saya sampai meneteskan air mata kali ini. Saya sangat terharu tentu yang melihat ini. Hati-hati soleh. Kehilangan satu kursi kali ini Muara Limbung. Banyak sekali patah kursi kali ini Muara Limbung. Tentunya menjadi sebuah kerugian. Ini bencana. Oh, 23-22. Lagi. Ibnu Ar-Razik. Main dari Bahrain. Oh, ditepeknya saja. Mencoba kali. Tanjung Agung. Satu poin lagi. Tanjung Agung ini memiliki sebuah pertahanan yang sangat baik, serangan sangat mematikan tentunya. Namun sayang tadi sebuah 3 kesalahan dari dilakukan oleh Tanjung Agung mengakibatkan Dames mengamankan set yang kedua tadi. Masih bisa kami coba Tanjung Agung. Baik sekali Tanjung Agung mencoba Dames. Ibnu Ar-Razik masih bisa ditahan kali ini lagi dan lagi. Luar biasa kali ini. Yang berasal dari Thailand yang dimiliki oleh tim dari Tanjung Agung. Di pantunin. Tanjung Agung lagi. Tanjung Agung
Mencoba kali ini. Oh, terjadi sebuah tipuan ini. Masih bisa kali. Oh, ya Allah. Sangat dimulai Suheran. Sangat gentik. Ya ampun, ya Rohi. Oh my God. Terjadi betul-betul. Kita bilangin. Satu-satu. Aku sayang ibu kali ini. Satu-satu kali ini. Di set yang ketiga, set yang sangat krusial. Dua supporter dari Tanjung Agung dan Muara Penimbun berdampingan. Ini dia pemandangan yang sangat indah di dunia pertandingan. Sebuah respect dan saling menghormati satu sama lain tetap terjaga tentunya. Dan untuk kedua supporter tetap dukung dengan cara yang baik tentunya. Karena keindahan olahraga itu tersendiri tercipta dari fair play dan saling respect satu sama lain. Baik sesama pemain, supporter, official, penonton. Dan apapun itu tentunya harus tetap kita jaga tentunya. Agar keindahan olahraga tersebut tidak tersoreng tentunya. Dan tetap menjadi sebuah olahraga yang bisa dinikmati dengan cara yang baik. Dan tanpa terjadi sebuah kerusuhan. 3-2 kali ini masih untuk tim dari Tanjung Agung nomor punggung 3. Keras kali ini rudal tadi. Masih bisa. Hampir tadi lampu yang pahit didatang ya seminggu liwat tadi lengkap lah. Luar biasa tentunya selama pergelaran Marpen Cup yang ketiga ini kita telah kehilangan 17 kaki kursi. Akibat spike-spike yang sangat berbahaya tentunya. Wow, Alkoba! Baik sekali Alkoba. Luar biasa tentunya mainan yang dimiliki oleh Tanjung Agung Alkoba. Malah dengan 20, ini dia. Ini pose tubuh, oh dicetuk saja bro. Cetukan di bawah, cetukan. Baik sekali, 6-3 kali ini. Ini dia kali mencoba nomor 20. Apakah akan dicetuk lagi? Oh cetuk. Oh tidak. Oh tidak, saya tidak ketemu di sini. 4-6 kali ini. Dramatis tentunya pertandingan di sore hari. 22, Suher. Oh diketuk ya boleh, hobi nyetuk kali kan malam ya hobi nyetuk kali ya. Oh rapat sekali kali mencoba. Eh benar, oh Riada. Lima enam kali ini masih, oh dicetuk lagi. Sedikit sulit, masih bisa diselamat, oh dicetuk saja. Lagi terjadi cetuk menyetuk, udah seketukan. Mengapa pemain ini hobi menyetuk? Karena sebelumnya mereka makan pinang bebek. Wah, kamu tak ngajak. Tidak mulai lagi ya. Tanya lagi, oh sedikit terpleset tadi. Akbar, baik, Fahrul angkat. Ibnu Atazik. Luar biasa tentunya. Pemain-pemain berkualitas dimiliki oleh kedua tim tentunya. Namun sayang mereka harus berjibaku di sore hari ini dan merebutkan satu tiket menuju babak selanjutnya. Tanjung Agung ribol saja. Oh terjadi sebuah miskomunikasi namun masih saya antisipasi. Baik sekali Tanjung Agung. Apa ada ya enggak? Benar Ali Rafi ya rumah no. Siapa lah ngejir tadi? Terus lagi gojitannya. Baik sekali kali ini. Akbar tadi goyang dumang di udara. Sedikit terlalu cepat tadi. 8-7 Alkoba. Pemain dari Ekuador. Ini lagi oleh Tanjung Agung. Ini jam sate Astaga lagi. Nari-nari. Ya Allah. 8-8. Sebuah spike horror dari spike sangat menakutkan. Tanjung Agung. Baik sekali Akbar. Oh, tipuan ala India lagi dan lagi kali ini. Saat tipu-tipu kali mencoba. Atau bukan, sebut yang mencoba. James, Muara Penimbun. Habis fasilitas tadi Yoga. Kur kaki kursi lalangnya 21. Tiang kempot 4. Habis fasilitas itu harus direnovasi lagi lapangan. Wow, untuk cerita dana 100 juta poster ring.
Ah, untuk bangsa dulu ya. Suar. Sepuluh sembilan kali ini semakin dramatis tentunya. Adian di sore hari ini Suhar dan melakukan sebuah jumpsuit dari belakang. Mencoba kali ini tanya aku. Hampir saja Ibnu. 10-10. Coba kali ini Tanjung Agung, baik sekali, masih bisa satu tangan, dua tangan, dia aman bisa aja kali gelombang tiga. Enemy, triple kill! 11-10, masih kali ini sama kuat, sama tangguh kali ini, sangat sengit. Kejar mengejar poin kali ini, masih tersaji. Diajak Martin Kapin 3, ada Danis Warni menghadapi Lestari Tanjung Agung. Sebuah partai besar, partai bergengsi antara dua desa bertangga di sore hari. Mencoba kali ini, sayang sekali dari sebuah bola yang sangat sulit. Sehingga 12-10 di seing 3 ini. Memasuki poin-poin pertengahan bagi kedua tim. Hilang fokus, hilang konsentrasi. Akan menjadi malapetaka untuk tim tersebut. Baik sekali Tanjung Agung, 11-12. Mau tidak mau, suka tidak suka, Tanjung Agung harus memenangkan set yang ketiga dan memaksa Muara Bremen bermain sampai yang keempat, bahkan 100 set atau sampai set kelima. Lagi dan lagi kali ini. Oh, masih bisa Suher, dipresin saja oleh Suher. Baik sekali, oh ditipu saja. Maaf, oh rapat sekali kamu, setuju aku minta. Lanjut kali ini, lagi dan lagi. Empang 12 di set ketiga. Lagi dan lagi seperti set yang pertama, kedua. Skor sama sengit bagi kedua tim. Coba kali ini. Apa yang terjadi? Oh, berbalik unggul kali ini. Tanjung Agung untuk yang pertama kali di set ketiga. 13-12. Lagi dan lagi kali ini, coba. Coba kali ini restart. Oh, terpreset namun masih bisa kali ini. Lagi-lagi Ibnu. 14-13 kali ini. M. Sandi, pemain yang lahir di Bekasi ini, yang berkuat Tanjung Agung. Coba kali ini. Oh, pakaus baik sekali. 15-13. Time out kali ini diambil oleh Jam. Jam Sostek. Masih bisa kali lagi dan lagi. Alkobah. Kalian coba. Pakai itu. Ya dah. 16-14. Ini dia Rianda nomor 24 memiliki lompatan terlama di ajang Marten Cup yang ketiga. Sekitar waktu 6 menit di udara. Biasa sangat lama beliau. Mencoba kali ini lagi dan lagi. Oh, Akbar. Oh, sedikit pegalino. Ini dia hot and clean. Masih melanjutkan lagi dan lagi. Ada Suar. Oh, Buster Brown. 17-14. Tertinggal 3 poin kali ini. Lagi dan lagi nomor 20. Oh, sebuah cetukan ala bebek angsa. Ibnu untuk menanggal 15-17 berpindah poin. Masih kali ini tertinggal tim dari tuan rumah di set yang ketiga ini. Luar biasa tentunya Tanjung Agung memiliki pertahanan yang sangat baik tentunya. Serangan yang sangat berbahaya. Oh, 16-17 kali ini mengejar Danes Marondelu. Baik sekali kali mencoba Tanjung Agung. Terbaca kali ini mencoba double kill. Ditipu saja. Baik sekali. Tujuh
17-17, 3 poin beruntun didapat oleh Damesh dan akhirnya menyamakan kedudukan di set yang ketiga. Suher terlalu panjang. 18-17. Luar biasa tentunya. Dan jadi market kami yang tiga ini. Oh Ibnu. Luar biasa Ibnu ini. Ini kokin putih yang sangat tinggi tentunya. Akbar kali ini melakukan sebuah sub. Lain lagi kali mencoba. Tanjung Agung, Tanjung Agung. Blokade sangat luar biasa tadi. Masih berlanjutkan cukup panjang gelombang 3. Enemy triple kill Tanjung Agung. Luar biasa lagi. Baik sekali tentunya. Melakukan sebuah chop ball ini. Gelap semir. Mira 19, 18 kali mencoba. Ibnu. Luar biasa. 19-19. Luar biasa tentunya pertandingan di sore hari ini. Kejar mengejar poin di set 3. Sangat tangguh kedua tim di sore hari ini. Tajam Agung. Rapat sekali kali serangan balik. Counter attack. Luar biasa tentunya. Semangat ini. Jadi sesuatu yang sangat menyakitkan tentunya. Lagi dan lagi kali ini. Muara. Tajam Agung. 20-20. 5 poin krusial bagi kedua tim. 5 poin genting, 5 poin mahal, 5 poin horor untuk mengakhiri set yang ketiga. 21-20. Masih tak dikduk-duk-duk ser kita dibuatnya tentunya. Di set yang ketiga ini masih menunggu tim mana yang akan memenangkan set yang ketiga, Damesh atau Lestari. Apabila Damesh memenangkannya di set yang ketiga, maka akan melaju ke babak selanjutnya. Apabila Tanjung Agung memenangkan, maka akan terjadi set yang keempat. Oh, tarian ala Sejojo tadi masih bisa kali ini. Tarian sekali lagi. Terlalu semangat tadi. 21-21. Baik sekali kali David. Mencoba kali ini, oh ditipu saja, sangat penting kali kedua tim. Stop lagi. 22-21. Mencoba kali ini, masih Damesh Muara Berimbung akan melakukan sebuah jump shot stack. David Suryadi, oh keras kali ini. Mencoba kali Alkoba. Mahal, luar biasa asalnya Allah. Ada ketinggal, tinggal hot in cream, hot in cream. Lagi kali ini, apabila patah pinggang, hot in cream menjadi solusinya. Ditipu saja, terjadi apa? Luar biasa terjadi pampai memampai oleh kedua tim. Seperti info dari Kak Malik, mampai jadi, tapi marah-marah. Aku ingat ke omongan beliau tuh, selagi bermanfaat. Sini saya dengan tenaga dalam kali. 22 kali ini semakin sengit. Dan Tomiko 22 kali ini Lestari unggul di set yang krusial ini bagi mereka. Kali mencoba Rianda 23 2 poin yang sangat penting bagi kedua tim. Baik itu untuk Damesh. Ucap sostek. Oh baik sekali dan sedikit tangguh Alkoba. Alkoba, Alkoba, panjang Ekuador, Alkoba Al-Ghazali, 24-23, max point untuk Tanjung Agung. Oh my darling, masih lagi apa ya Allah yang aku lakukan? Masih lagi apa? Apa? Dua puluh empat, jus. Tanjung Agung, Tanjung Agung.
24 kali ini. Satu poin lagi untuk Tanjung Agung. Ini dia bro, pergantian pemain dari Tanjung Agung. Alkoba. Baik sekali Alkoba, diketuk saja. Ganti katanya bola kali ini. Apa itu lagi? Adil. Kita akan saksikan. Ini dia set yang keempat. Patah pinggang terjadi. Coba kali ini. Oh, baik sekali kali ini. 1-0 untuk Tanjung Agung. Nampaknya mereka semakin percaya diri Tanjung Agung setelah mengamankan set yang ketiga. Sebuah set yang sangat krusial bagi kedua tim. Ini dia set yang keempat di Perang Bintang Mega Super Team Match. 1-1 kali ini, aku sayang ibu. Di set yang keempat ini, lagi-lagi kali ini Fahrul Hadi melanjutkan bola, menunggu apa-apa. Duit telah ditiupkan, setelah dilakukan menunggu tajam, tinggi menambah Alkoba. Dapat sekali kali ini. Oh, luar biasa. Masuk blok dari Alkoba. Luar biasa tentunya. Alkoba ini menjadi pemain yang sangat bersinar di Tanjung Agung ini. Terpantut Akbar, di pressing saja oleh Akbar. Tarian India tadi dilakukan sangat gemulai. Oh, tarian saja Ujo. Hai, saling gomong Azin. Luar biasa ini. Atraksi-atraksi lucu dari di sore hari ini. Sangat seru tentunya. Walaupun saya tertawa, sebenarnya saya tegang di sore hari ini. Saya sempat terharu, sempat menetes. Biasa nantinya sangat ramai kedua supporter baik Tanjung Agung atau Muara Timbung. Kita akan saksikan lagi dan lagi kali ini. Suar masih bisa dipampai tadi, masih berlanjut kali free ball saja. Gelombang dua dari Damai. 1, 2, 2, 3. Lagi-lagi Alkoba. Luar biasa Alkoba. Alkoba sangat on fire. Alkoba main dari Ecuador. Baik sekali kali mencoba. Oh bro, begitu saja. Alkoba. Alkoba. Berbahaya Alkoba. Pemain dari Ecuador. Besar di Tanjung Agung. Ini dia Alkoba. Diiklani oleh Kelentang Tuno. Kali hal belakang. Ini hal belakang. OMG hello. Aku tega kamu suaranya, kamu kerja malam bang. Tanjung Agung, oh, baik sekali kali ini mencoba diselamatkan. Baik sekali ini Anda. Ribon dari Ibnu Al-Khatir. Mencoba kali ini M-Sandri, boom. Masih bisa kan terjadi gila Alkoba. Lagi-lagi Alkoba. 6-3, 4 poin dari Alkoba. 4 poin telah disumbangkan Alkoba. Ini dia Alkoba, pemain yang berasal dari Ekuador, lahir di Tanjung Agung. Masih bisa kali mencoba. Jekar, ya ampunnya Rahim. Masih berlanjut kalinya. Ya waduh, ya ay. Oh my god, oh my god, oh my god. Masih lagi ada Ibnu. 7-3. Keempat ini tentunya seluruh dukungan sangat berarti bagi tim. Oh, masih bisa diselamat kali. Baik sekali Anda, masih bisa. 4-7, semakin seru, semakin meriah. Tanjung Agung, mana suaranya? Para member Tanjung Agung, para member Tanjung Sekor. Sangat ramai tentunya penonton yang menyaksikan, yang berasal dari penjuru Ogan Ilir dan penjuru planet 5-7 kan. Lagi-lagi jump serve, masih bisa kali ini mencoba. Oh baik sekali, sedikit terukur, masih bisa selamat kali Ibnu. Masih bisa kali ini di pressing saja Ibnu, mencoba kali ini ingin lalu Ibnu. Tujuh kali ini semakin sengit, semakin ketat,
semakin tegang, semakin panas. Out 7 kali ini. Lagi dan lagi ini tanjung agung. Ditipu saya. Out. Baik sekali Suher. Diselamatkan kali ini Rianda. Terbang dan dibagikan ulang Andalas. Mencoba Ensandri akan dengan sangat baik. Dan ditipu saya. Muhammad Zaki. Muhammad Zaki Al-Zikri. Baik sekali kan Muhammad Zaki Al-Zikri. Main dari negara Arab Saudi. Oh, baik sekali. 7-8. 7-8 kali ini. Semakin krusial tentunya di set yang keempat ini. Mencoba kali ini. Delapan, delapan. Oh, sama kali ini. Tidak terasa tentunya. Kita sudah memasuki set yang keempat. Sebuah pertandingan sangat panjang bagi kedua tim di sore hari. Tajung Agung. Baik sekali kali ini. Sikit. Baik sekali tentunya. 9-8. Lagi dan lagi kali ini. Sikit. Baik sekali Sikit. Lahir di Pali. Coba kali ini. Ibnu Ar-Razik. Percaya 10-8 kali ini tertinggal 2 poin di set yang keempat ini. Ya ampun kali ini. Apakah akan dikejar atau disamakan? Apakah Tanjung Agung akan mengamankan set yang keempat? Apakah Dames akan mengamankan set yang keempat dan melaju ke babak selanjutnya? Rianda 9-10 masih ketat tentunya, masih menegangkan tentunya. Masih belum diketahui di mana yang akan mengamankan set yang keempat. Dames atau Lestari. Oh, tipuan ala-ala Sajojo dari Rianda. Sebelas sembilan kali ini. Unggul 2 poin Tanjung Agung. Hati-hati Dames Warnemu. Rotasi dilakukan kali ini. Masuk Alkoba. Rekut dari Dames 12-9. Sepuluh 12 kali ini masih mulai memasuki poin-poin pertengahan. Biasa tentunya semakin sengit tentunya lagi di sore hari mencoba Pradul Hedi. Lalu melakukan sub dari Naurmung 9. Matulkan bola, menunggu apa-apa. Sebuah sub telah dilakukan, Candi datangnya bola. Resit yang sangat baik yang mencoba Lestari Tanjung-Tanjung. Alkoba! Monster block kali ini. 11-12. Luar biasa tentunya lagi dan lagi kali mencoba Lestari Tanjung Agung. M. Sandri, variasi yang sangat baik. Oh! 12-12 sama kuat sama tangguh. Saling kejar mengejar poin kali ini kedua tim di sore hari ini. Lagi dan lagi Fahrul Hadi mencoba M. Sandri. Berbahaya kali ini. Masih bisa M. Sandri. Jayen. Ah. 13-12 kali ini dan time out diambil oleh tim dari Tanjung Agung. 13-12 tentunya semakin. Oh, baik sekali kali ini. Oh, tanggung. Wow, oh, sayang sekali tadi. Berbahaya. Oh, selebrasi dari Rianda tadi. 14-12. 4 poin beruntun dari Fahrul Hadi. Oh, sedikit melintir di net. Alkopa. Tadi dicocok saja oleh Rianda. Lakukan sebuah selebrasi dengan lengkungan pun. Luar biasa Rianda nih. 3 poin beruntun disumbangkan oleh Rianda. Nomor 24 tidak lelah-lelah tentunya melakukan sebuah lompatan. Lagi dan lagi kali ini Dames Muharrem Nemo. Oh!
17-12. Terjadi error the game Tanjung Agung di set yang keempat ini, sangat disayangkan tentunya. Sayang sekali. Poin beruntun didapat oleh Fahrul Hadi, sangat disayangkan tentunya. Kehilangan fokus tim dari Tanjung Agung ini, melakukan beberapa kesalahan. 13-18 untuk tim dari Tanjung Agung. Mencoba Tanjung Agung sub. Empat belas delapan belas, masih ada nomor bung tiga. Mas, dulu kita jam cari tanding bola, kali mencoba Suhan. 15-18, 3 poin beruntung dari Tanjung Agung. Oh, 16-18. 4 poin beruntun di atas 18. Tanjung Agung melakukan sebuah set. Coba kali Dames. Masih bisa kali 21. Gelombang 2. Rianda double kill. Rapat sekali Tanjung Agung. Jayen. Masih kali ini Akbar. Dunyakan saja. Rapat sekali Tanjung Agung. Penipan. Oh my God. Berpindah poin 19-17. David Suryani, ini dia jump shot tag. Mencoba kali ini Lestari. Tanjung Agung. Baik sekali tentunya kali 18-19. Semakin sengit kali ini. Apakah set yang keempat akan diamankan oleh Tanjung Agung atau diamankan oleh Muharrem Nimbo? Masih tanda tanya. Delapan belas berpindah poin. Masih kali ini James Muharrem Nimbo akan melakukan set. Keras. Sebuah ace kali ini 21-18. Dallas Muharrem Nimbo mencoba. Lestari Tanjung Agung. Masih bisa kali mencoba. Ensan diangkat. Masih bisa rapat sekali. Double kill dari Tanjung Agung. Mencoba Akobah. Oh ya ampun, yang langsung jawab di Aziz. Rapat dan cukup banyak. Semakin dramatis tentunya. Astaga naga. Bismillahirrahmanirrahim. 19-22 kali ini. Saya sangat lapangan baik. Mata pertandingan sangat seru ini. Saya terharu, saya terperahu kali ini. 19-22 agen lagi kali ini. Muharrem Nimbo yang punya rohim. Masih bisa kali ini, M. Sang diangkat, mencoba kali ini, pemain dari Brunei Darussalam, masih bisa kali ini. Nah, ada yang kok ayam. Sayang sekali. 24-19. Coba kali Lestari Tanjung Agung.